Dengarkan Bernama Radio di frekuensi Lembah Klang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Kembali waktu ini di Bernama Radio bersama-sama dengan saya Natasha dan juga sahabat saya Raifa. Dan waktu ini seperti yang kita janjikan ya Raifa ya. Ya, kita nak bawa kepada anda YB Senator Datuk Ras Adi Barazi menerusi talian telefon waktu ini. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik YB, kita bersama-sama dengan YB pastinya untuk kita melihat ya apa yang berlaku tentang kehilangan sahabat rapat YB sendiri iaitu Zarina Azman, yang mana difahamkan telah hilang sejak November tahun lalu. Dan cukup banyak video-video di TikTok dan juga di semua platform media sosial YB kongsikan pencarian YB sendirilah terhadap usaha mencari Zarina Azman. Dan saya kira hari ini antara berita yang terkini ialah Zal kat mana ni, deep cari ni. Jadi YB, saya rasa seluruh keluarga Malaysia ingin mengetahui perkembangan berkaitan dengan pencarian Zarina Azman untuk waktu ini. Silakan. Sebenarnya saya bersyukur dan terima kasih kerana semua rakyat Malaysia sama-sama kongsikan cerita mengenai Zal dan supaya kita sama-sama dapat jumpa beliau. Terus terang saya katakan sewaktu berita ini saya terima daripada kakak saudara saya Haliza Hashim dari London. Dia mengantar message daripada FB di FB polis tu. Dia menunjuk pada saya, dia kata bukan ke ini Zarina. Habis tu saya kata ya Zarina, bila ni? Habis tu dia kata dia baru nampak. So lepas tu saya blast. Dan dari situ saya pun sama suami dan beberapa orang sahabat kami keluar cuba pergi ke rumah lama, pergi ke tempat-tempat yang orang bagi maklumat mungkin dia ada di alam. Kami dah 2 hari dah kami berpusing sampai awal pagi. Jadi syaklam tu besar dan memang susah. Orang kata nak mencari sesuatu macam mencari needle in a haystack, kita sukar sangat. Namun kami terus berusaha kerana pada kami saya lah secara peribadi saya akan rasa bersalah kerana saya dapat tahu mengenai sahabat saya ni dah lantak pun. Jadi saya rasa bersalah kerana kita orang media, bagaimana ini boleh berlaku di depan mata kita tanpa kita perasan yang sahabat kita, salah seorang sahabat kita telah hilang. Dan ini sebenarnya membuat saya berhenti sejenak kerana kita laju dengan apa yang kita lakukan seharian. Kita tidak perasan benda-benda kecil sebegini. Jadi daripada apa yang berlaku ini, kita semua kena selalu memerhatikan dan mendengar keadaan dan siapa di sekeliling kita, kerana kita tidak tahu mungkin ada di antara kita yang memerlukan sokongan. Jadi ini yang berlaku apabila Zarina hilang. Saya rasa begitu bersalah sekali. Baik. Dan YB, kita nak tahu juga jika YB ada mendengar perkabaran daripada anak lelaki Zarina, Mikael Norman, tentang kehilangan ini. Saya terus terang saya tidak berhubung dengan ahli keluarga beliau. Baik. Kerana Zarina dari dulu lagi beliau memang tidak suka bercerita. Dia seorang yang private. Dan itu juga dengan keluarga-keluarga beliau. Jadi saya amat hormati itu. Namun begitu, sebagai seorang sahabat dan kami yang lain-lain ini, termasuk kita semua, saya ambil tanggungjawab ini untuk kita sama-sama usaha sendirilah. Tidak mengapalah sekiranya kita terpaksa melakukannya dengan cara kita, tidak mengapa. Asalkan kita usaha dan cuba. Dan ramai orang kata pada saya, kamu ni dah gila, dia dah hilang dah terlalu lama, kerana kenapa sekarang kamu nak mencari? Saya kata saya berlandaskan segalanya dan saya berdoa kepada Ilahi, kerana kita hanya manusia. Kita tahu sejengkal sahaja, tetapi yang Esa itu tahu segala-galanya. Jadi saya pohon doa saya, kalau saya bercerita ni memang saya sedih sangat, pohon supaya sekiranya Zarina berada, sekiranya Zarina berada di atas jalan dan sedang mencari-cari jawapan atau mencari-cari diri dia, saya pohon supaya Tuhan itu berikan haluan di mana dia berada supaya kita semua dapat bertemu dengan dia. Itu satu. Tetapi sekiranya Zarina itu sudah tidak ada bersama kita, saya pohon supaya kita dapat berjumpa dengan dia. Sekiranya dia ada di lautan, saya minta dia timbul. Sekiranya dia berada di dalam tanah, saya minta kita
tahu di mana kita nak mencari dia. Jadi saya seorang yang optimis, saya seorang yang positif, saya akan terus mencari, saya tidak kisahlah di mana juga Al-Wan yang akan membawa dia kepada kita atau kita kepada dia. Okay. Minta maaf. Baik, dan kita harapkan agar usaha pencarian ini dipermudahkan YB, dan kita juga minta kepada seluruh keluarga Malaysia sekiranya ada sebarang maklumat berkaitan dengan Zalina, boleh sahaja anda laporkan terus ya kepada balai polis yang berhampiran. Terima kasih YB Senator Dato' Ras Adi Barazi bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. YB, jaga diri YB, kesihatan YB juga sangat penting. Terima kasih. Kita sama-sama doakan satu sama lain, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Itu dia tadi kita bawa kepada anda YB Senator Dato' Ras Adi Barazi dalam usaha pencarian Zalina Azman ya, dan untuk waktu ini masih lagi belum ada sebarang tanda-tanda yang kita tahu juga bahawa polis telah melakukan pencarian cukup lama. Namun kata YB Ras, kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Nasibnya anda ada maklumat, terus saja ke balai polis yang berhampiran. Terus dengar Bernama Radio.